koidah ini. Nah, kalian fokus pada lapan lirami itu rofa. Jadi kita itu harus menjadi rofa. Karena kenapa? Rofa di sini yang bermakna luhur. Nah, begitu juga santri itu harus siap berada di atas, ya. Kita harus siap menjadi pemimpin. Maka sesungguhnya santri itu ialah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi saya teringat kepada Abah Bukni, ya. Jadi beliau itu yang memberikan saya motivasi, memberikan saya saran, sampai-sampai saya bisa masuk pondok pesantren Atoria ini gitu. Saya jadi teringat dulu itu saya. Oke. Oh. Ayo, Bo, masukin, Bo. Bentar. Jarot. Ada perut. Sekarang. Oke, Rod. Iya, ntar gue kabarin anak-anak. Oke. Siap. Ada apa, Bo? Ini, Le, Cong. Kita suruh base camp sekarang. Sekarang nih? Iya, nih. Mendadak banget ini. Wah, orang makan gua aja kita lagi PLG. Ya udah, langsung aja yuk. Ya udah, gas. Dapat. Emang nggak tahu waktu amat, ge. Kita kan lagi main berot. Bentaran doang, gue mau ngasih informasi baru pada ini. Tantang. Jadi begini, bocah pantean udah pada songong, udah pada mulai ngusik kampungan kita. Resik banget tuh orang. Saya. Bisa dibiarin. Gimana kalau kita usik balik nih sekarang juga? Gimana le? Lu siap nggak le? Amo gue menggas. Lu Cong. Gas. Lu Bo. Ayo, kau perlu abisin sadadanya. Ya udah, sekarang yuk kita berangkat. Harus kita bantai itu anak-anak pandean. Cong, kita bantai, Cong. Cong, hijau. Kicong kemana? Tadi bro dia mah apa pulang di depan rumahnya suruh nganterin orang tuanya ke apa? Ke sakit? Alah. Tadi yo terbangsa. Yuk. Titipan dia lanjutkan perjuanganku. Orang Jawa resi nih.
restoran apa ke? Ulah ngomong Jawa intinya, ulah ngomong Jawa. Restoran. Sawah dingin. Duit. Uang duit ada duit. Weh. Apa? Apa? Boleh lempar nih. Weh. Orang duit. Dalam dingin. Duit. Lu sih numpang. Kalau orang lu numpang di sini. Di kawasan gua. Di kawasan gua. Banyak omong. Uang kamu sini. Itu ada. Kamu diajak aja. Tidak sih. Tidak. 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 Ambil. Aku lu. Ah. Aku lu. Pergi sana. Anjir. Emang dari yang gue denger-denger tuh ya, bocah panjang itu udah berkali-kali kayak begini. Kita gak bisa biarin. Jadi basmi kayaknya nih. Hey bro. Oh iya boleh. Masih boleh itu. Sorry gue telat nih. Gue habis bisnis dari, aduh. Bokap gue. Ini uang hasil kita, apa, malak anak pandian yang bau kucing itu. Emang pada gila anak pandian itu. Gimana cukup gak? Kurang ininya mah. Gimana kalau malam ini kita maling? Gas terus gua mau kalau sama lu macong mau sampai mana juga. Nah, kebetulan gua punya lokasi yang bagus. Aman lah buat malam ini. Gimana? Digas. Ya udahlah, berangkat yuk. Thank you.
Nah, jadi alhamdulillah yang membuat saya berani tampil berbeda kayak gini gitu. Saya bisa berpartisipasi juga kayak gini, dan saya juga bisa berada di depan kayak gini gitu mengajar kalian. Saya tanyakan. Terus pesan apa mungkin juga pada saya? Jadi beliau itu pernah berkata, seburuk-buruknya manusia, jika di hatinya masih ada kebaikan, maka orang tersebut akan melakukan kebaikan terus-menerus. Jadi dari sahabat Nabi kayak gitu, kalian pokoknya di sana terus. Kalian jangan malas-malasan, mumpung kalian di sini masih muda, masih orang tua kalian masih bisa membiayai kalian lewat kalian ini. Jadi saya kepada kalian itu, kalian harus tenangkan di hati kalian. Pesan saya pokoknya paling harus kalian ikuti, tetap semangat di sini, harus semangat ya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kalau lebihnya mohon maaf karena sudah waktu sore ya, takut itu ada tutup. Baik, wallahualam bi sholawat. Subhanallah.